Goyang dompet, goyang dompet, goyang dompet, goyang dompet. Kat, sorry sebentar. War jangan bercanda, war. Heh, jangan bercanda. Gua kan dukunnya. Nah, ini serius. Ini bagian dari ritual untuk mencari penawar. Kat. Eh, kasih tahu, gua mau pulang kampung. Gua enggak mau diganggu-gangguin kenapa-napa. Parwal jangan kayak gitu, War. Hah? Itu dupa. Lu jangan main-main kayak gitu-gitu. Ini bakar-bakar menyan-menyan gini lah. Gua enggak mau menah. Lah kan lagi mainan doang. Enggak. Lu tahu dong studio ini kan lu tahu sendiri. Ih, wah, gitu. Ayah. Enggak, lu mas jadi sompral. Iya, maaf. Goyang dombre. Minta maaf dulu. Siapa? Enggak minta maaf dulu, maaf. Maksudnya ngomong dulu minta maaf dulu. Minta maaf ya, Pak, numpang-numpang. Enggak, saya jangan bercanda nih, jangan. Iya, maaf, Pak, numpang-numpang. Saya jadi dukun di sini kan acting ya. Terus bawa dulu. Maafin. Bener, minta maaf. Ya. Ini cuma acting doang. Saya gak akan ngulangin lagi. Bang, gak gimana-gimana. Saya juga gak gimana-gimana. Bang, ulangin. Lagi. Jangan kayak gitu dong. Bukan, itu dari, ya elah. Kan gue dukun. Siapa yang gerakin itu? Gak ada kan? Jangan suka nangkut-nangkutin jadi orang. Udah ya. Udah mama. Oke. Lu jadi apa sih? Jadi dukun, pengen nanya lagi. Masa jalan-jalan begini gue biduan? Dukun. Tolong. Ini siapa ya? Tumben mati lampu. Mana mati lampu? Hah? Mana mati lampu? Kampung sebelah sana. Pak, bapak siapa? Wah. Kita lagi nyari obat penawar. Pasti lagi nyari kamar kan? Iya. Kamar sih? Saya nyewain kamar, Pak. Hah? Coba lihat. 3 hari 2 bulan? 15 juta. 15 juta. 3 hari 2 bulan mahal banget. 3 hari 2 bulan. 3 hari 2 bulan. 3 hari 2. Apa maksudnya gimana 302 bulan? 3 hari. Heeh. 2 bulan. 15 juta. Juta. Kok fasilitas kamar mandi di dalam, tidur ya. Di luar? Ya, mau maksudnya kan. Gimana? Masa tidurnya di luar, mandi dalam? Enak tuh, Pak, tuh. Terus fasilitas berikutnya apa itu? Ya. Satu hari, satu malam. 1.500.000? 1.500.000. Fasilitasnya? Kipas, sama angin. Enggak kipas, angin. Enggak dipisah. Kipas angin, bukan kipas sama ya. Angin. Terus kasur, ada busanya. Kan kasur udah ada busanya dong. Musiknya enak musiknya. Musik dangdut. Horor. Takut dong. Yang ada malah takut. 3 hari 1 malam, 50.000. 3 hari 1 malam bagaimana ya. Ceritanya? Fasilitasnya atap langit, lantai tanah. Bukan di kamar. Kuburan dong ini Pak. Ini kuburan dong maksudnya Pak. Ya, enggak lah, busanya tuh angin goib. Di mana itu tidurnya? Makam. Pak, masa di makam sih Pak? Ini siapa aja yang udah nginep di sini? Siapa aja yang udah nginep? Wah banyak. Tahu Marilyn Monroe? Oh. Tahu. Penyanyi? Dia siapa? Mekesan? Besetan, heeh. Ah, tahu? Tahu. Berarti sering nonton. Iya. Ini di sini. Pak. Pak, lihat kita ini. Kita fasilitasnya Pak di hutan lagi. Ini saya pernah buka ini Pak, lihat. Peta jimat jitu. Hmm. 3 langkah ke depan dari pintu nomor 2. 3 langkah berarti ngikutin nih, pintu 2 ini. 3 langkah ini, ke depan, ayo. 3 langkah ke depan, pintu kamar 2. 1, 2, 3. Berguling 2 kali ke kiri. Ke kiri mana kiri? Ayo ikutin. 2. Udah, 2 kali. Terus? Loncat bebek ke belakang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Pose kayang selama-lamanya.
Kayang. Kayang mana sih? Kayang. Oh, kayang. Oh, kayang belakang gini. Ayo. Nih, terakhir. Ulangi petunjuk di atas ya. Hahaha, kurang ajar.